Selamat siang dari stasiun Bogor Paledang. Hari ini hari Senin 25 Juli 2022. Saat ini saya berada di dekat JPL 4 Jalan Kantor Batu, dekat stasiun Bogor Paledang. Ke arah sana itu ke arah stasiun Bogor. Nah, ini bangunan dan peron stasiun Bogor Paledang. Stasiun Bogor Paledang memiliki 3 jalur. Di jalur 3-nya ada kereta MTT nih, Flasher, lagi parkir di sana. Dan kita menunggu kereta api Ukur yang kabarnya berjalan dari Sukabumi menuju Bogor Paledang. Saat ini waktu menunjukkan pukul 1 siang. Ke arah sana itu ke arah Sukabumi. Kereta Ukur Ciremai, Sukabumi, Bogor Paledang, masuk stasiun akhir Bogor Paledang 13.01 di jalur 2. Sebelahnya ini nih, sebelahnya kereta Flasher. Keretanya kayak Minion ya teman-teman ya. Kalau diperhatikan mukanya itu seperti kereta api Ukur Galunggung. Kereta Ukur Ciremai ini dibuat pada tahun 2014 dengan kode sarana SU3-1401 yang disimpan di workshop Ngerombo, Grobogan, Jawa Tengah, Dok 4 Semarang. Namun sekarang lagi menjalani dinas di jalur Sukabumi, Bogor. Kereta Ukur seperti ini adalah kereta api Galunggung dengan nomor sarana SU3-1601, buatannya dari PT Inka Madiun. Ya, kereta selanjutnya yang akan masuk stasiun Bogor Paledang adalah kereta api Pangrango dari stasiun Sukabumi, tujuan akhir stasiun Bogor. Sekarang sudah pukul 13 lebih 19 menit dan kabarnya kereta api Pangrango dari arah Sukabumi sudah masuk daerah Batu Tulis. Jadi sebentar lagi akan segera masuk stasiun Paledang. Kita ganti spot ke sisi sebelah timur ya. Ya, kereta api Pangrango nih. Ya. Ya, PJL-nya menutup.
Kereta api Pangrango dari Sukabumi masuk Bogor Paledang 13.23. Tujuan akhir stasiun Bogor. Stasiun Paledang ada 3 kereta nih. Jalur satunya kereta api Pangrango. Terus jalur 2-nya ada kereta ukur Ciremai di sana. Terus jalur 3-nya ada kereta Pleaser. Momen langka nih teman-teman. Ada 3 kereta di stasiun Bogor Paledang. Jadi secara teknis jalur di stasiun Paledang penuh ya. Untuk kereta api Pangrango sendiri membawa 2 kelas eksekutif dan 5 kelas ekonomi. Sarananya eksekutif mid steel dan ekonomi new image. Untuk syarat naik kereta api Pangrango mengacu kepada syarat naik kereta lokal, KRL dan aglomerasi. Jadi cukup sudah vaksin 1 dan tidak perlu antigen atau PCR. Nah, ini adalah kereta eksekutifnya Pangrango, teman-teman. Menggunakan sarana K1 tahun 2001 dan tahun 95. Saya sudah pernah naik ya di kereta api Pangrango di eksekutif maupun di ekonomi. Jangan lupa ditonton juga videonya. Ya, berangkat kembali dari Paledang 13.27. Tujuan akhir stasiun Bogor. Ya. Kereta ukur Ciremai berangkat Bogor Paledang 14.43. Semboyan pas 1 telah diberikan. Kereta ukur menuju Sukabumi baru saja berangkat.
datang di kereta api Jayana yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun.